harapannya bagaimana? Yang kedua Pak, saya mau minta tanggapan soal jabatan presiden 3 periode bagaimana? Makasih Pak. Tidak apa-apa, itu tidak perlu ditanggapi. Orang berubah tidak berubah itu kan urusan Pak Amin Rais. Yang kedua soal jabatan presiden 3 periode itu urusan partai politik dan MPR ya. Di kabinet tidak pernah bicara-bicara yang kayak gitu, bukan bidangnya. Itu urusan partai politik, mau-mau Obama mau tidak. Kalau Pak Jokowi yang saya dengar, dan saya kira saudara punya juga digitalnya, kalau ada orang-orang mendorong Pak Jokowi menjadi presiden yang presiden lagi, kata Pak Jokowi ini, itu hanya dua alasannya. Satu, ingin menjerumuskan. Dua, ingin menjilat. Itu kan kata Pak Jokowi. Jadi jangan diseret-seret ke kabinet, kalau urusan itu diskusinya MPR dan di apa namanya parpol-parpol lah. Dan itu haknya, kan asik baca-baca begitu, itu enggak apa-apa. Tetapi kalau pemerintah enggak punya wacana tentang mau 3 kali, mau 4 kali, 5 kali, kita undang-undang dasar yang berlaku sekarang aja. Gitu. Cukup ya. Terima kasih, Pak. Izin dong, mundur dulu, Pak. Mundur dulu, Pak.